Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat peradaban Islam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini yaitu hari Selasa tanggal 21 September 2021, kita semua masih bisa bersua dalam acara kajian Islam channel Peradaban Islam ID yang alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat yang di mana kita semua terus senantiasa meningkatkan amal kesolehan kita, amal ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selawat dan juga salam senantiasa semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tidak lupa mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Sahabat peradaban Islam dimanapun berada, alhamdulillah sore hari ini kita kembali ya ditemani oleh guru kita yang setia di setiap sore hari Selasa, yaitu Al-Ustaz Muhammad Taufik Musa. Kita sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan khairin wa afiyah. Amin. Ya Allah rabbil alamin. Baik Ustaz, kita kembali melanjutkan tadi ya pembahasan di kajian pendidikan. Iya. Sore hari ini yang akan dibahas kalau tidak salah sudah disampaikan di informasi melalui sosial media, melalui grup-grup WA dan lain sebagainya, yaitu membahas persoalan talqian fikrian atau talqian fikrian yang memang itu metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Nah, dan ini juga memang diajarkan oleh para ulama-ulama salaf kepada para muridnya. Dan insya Allah sore hari ini sahabat peradaban Islam ID kita akan sama-sama menyimak uraian penjelasan materi tentang apa itu talqian fikrian yang akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Muhammad Taufik Musa. Untuk menambah keberkahan di acara sore hari, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya ingatkan kembali kepada semua sahabat peradaban Islam ID yang saat ini hadir bersama-sama di baik di ruang Zoom maupun YouTube. Nanti pada sesi kedua, silakan sahabat peradaban Islam ID bisa bertanya melalui chat Zoom maupun ruang komentar di YouTube. Tanyakan persoalan yang pembahasan di sore hari ataupun yang lainnya, yang mudah-mudahan nanti bisa dijawab oleh guru kita. Dan ingatkan kembali untuk jangan lupa untuk share informasi ini ke semua sahabat, keluarga, sahabat peradaban Islam ID semua agar menjadi kebaikan bagi semua. Dan yang belum like, silakan like, subscribe, dan komen yang positif. Baik, kita persilahkan kepada guru kita, Ustaz Muhammad Taufik Musa, untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustaz, kepada Ustaz. Oke, syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sahabat peradaban Islam ID dimanapun berada, alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian kitab Al-Asalibun Nabawiyyatu fit Ta'lim. Masih bab terakhir ini, bab keempat, cuma paling panjang, tentang uslub-uslub Nabi, cara-cara Nabi di dalam pendidikan.
insyaallah kita bahas halaman 152 ke atas. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas uslub pertama, yakni menyiapkan peserta didik untuk menghadapi pembelajaran. Kemudian uslub kedua sudah kita bahas tapi belum selesai, yakni adanya ittisal as-sam'i wal basari, adanya kontak pendengaran dan penglihatan antara mu'allim dengan muta'allim. Recording in progress. Jadi ini dua metode dari 57 metode yang kita bahas nanti. Cara ya, 57 cara. Nah, pada kesempatan sore ini saya ingin menyisipkan satu materi tentang masih ada kaitannya dengan uslub bahkan thariqah di dalam belajar, yakni tentang at-talaqi al-fikri. Ini ada di kitab As-Saksiyah Al-Islamiyah juz 1 halaman 6. Dikatakan wa min huna kana minal muhtam ala syakhsi, dan dari sini maka merupakan kewajiban bagi seorang individu ayat talaqiyal kalama, agar dia itu menerima sebuah kalam, sebuah ucapan, sebuah kalimat talaqiyan fikrian, dengan penerimaan secara fikrian, secara intelektual. Sawa'un qara'ahu am sami'ah, sama ada dia itu apakah menerimanya itu lewat membaca au sami'ahu, atau mendengar. Karena kita kemarin membahas masih kontak pendengaran dan penglihatan antara guru dengan siswa terkait di sini. Ayyuf hima ma'ani al-jumal kama tadullu alaihi min haitsu hiya, yakni yang dimaksud talaqiyan fikrian itu adalah dia memahami makna kalimat sebagaimana yang ditunjukkan oleh kalimat itu. La kama yuriduha lafidhuha, tidak sebagaimana apa yang diinginkan oleh yang melafadzkannya. Au yuriduha huwa antakun, atau sesuai keinginan yang dia ingin itu ada. Wa ayyudrika fi nafsil waqti waqi'a hadzal ma'ani fi dhihni, dan pada waktu yang sama dia hendaknya memahami realitas dari makna-makna ini di dalam benak dia. Idrakan yushakhisu lahu hadzal waqi', dengan suatu pemahaman yang bisa menjadikan tergambar di dalam benaknya fakta tersebut. Hatta tusbiha hadzal ma'ani mafahim, hingga makna-makna dari kalimat itu bisa menjelma menjadi mafahim atau persepsi atau pemahaman. Nah, ini kalau kita garis bawahi, yang namanya talaqiyan fikrian yang dimaksud di dalam Saksiyah Islamiyah itu bukan sekedar ketemu. Jadi bisa lewat pertemuan langsung maupun dari sekedar membaca. Jadi enggak mesti setiap ketemu itu berarti kalau talaki ya, talaki dalam artian pertemuan, liqa. Tapi apakah jadi talaqiyan fikrian belum tentu. Jadi harus memenuhi syarat tadi. Bisa juga walaupun sekedar membaca itu talaqiyan fikrian juga kalau terpenuhi. Makanya di situ dikatakan sama'un qara'ahu am sami'ah, sama ada dia itu mendapatkan kalimat-kalimat itu atau kalam itu dari membaca atau mendengar. Nah, syaratnya apa? Di situ dikatakan yang pertama memahami makna kalimat. Kalimat di sini bahasa Indonesia ya, bahasa Arabnya jumlah. Makna-makna kalimat itu sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut.
Makanya di sini kama tadullu alaihi min haitsu hiya. Ini yang saya kasih warna merah ini. Kalimat itu menunjukkan makna apa? Yang difahami maknanya ya. Karena kalimat itu kan hanya mirip simbol. Simbol yang membawa seperangkat pemahaman, seperangkat makna di dalam benak kita. Ini masih jelas suara? Oke. Tidak dikatakan kama tadullu alaihi fil lughah. Tidak dikatakan sebagaimana ditunjukkan secara bahasa. Makanya kadang kita melihat banyak salah persepsi ketika membaca kitab, itu karena yang dia pahami hanyalah makna secara bahasa saja. Menuduh orang, takfiri, macam-macam, karena dia enggak paham makna yang dibawa, yang diucapkan, atau yang ditulis di dalam kitab-kitab tersebut. Jadi memahami bahasa itu penting, tetapi memahami makna apa yang dibawa oleh bahasa itu yang menjadikan talakinya tadi itu menjadi talakian fikrian. Ini syarat pertama begitu. Karena yang namanya lafaz itu kan ada yang makna bahasa. Maknanya bahasa, ada makna istilah, makna syar'i, ada makna urfi. Sehingga harus dicek itu ketika ada kalimat ini makna yang mana yang dipakai. Ini syarat pertama. Dan ini memang sudah perlu memikirkan ketika kita baca. Enggak sekedar baca, hafal, enggak. Bukan pula di situ dikatakan sesuai dengan apa yang ingin dia katakan. La kama yuriduha la fi duha. Pokoknya ingin apa, enggak. Jadi ketika memahami itu dipersyaratkan harus objektif. Kadang ketika orang menginginkan sesuatu itu terjadi, sudah ingin sekali, dia membaca sesuatu, itu langsung makna yang tergambar di benaknya itu sesuai yang diinginkan. Padahal enggak mesti begitu. Over pede. Padahal maknanya enggak. Atau dia sudah punya persepsi sebelumnya. Saya pernah dimasukkan oleh anak-anak itu grup namanya pecinta ML tahun sekitar 2017-an lalu, 2017 atau 18 sebelum COVID yang jelas. Gambarnya itu gambar-gambar cantik ya, cantik, cuma model gambar kartun gitu. Ini apa, grup apa? Persepsi saya ML itu kan sesuatu yang kurang bagus. Kalau bahasa Inggrisnya making love, hubungan seksual. Berarti ada grup anak-anak kok pecinta hubungan seksual, padahal masih sekolah, usia belum dewasa. Saya share ke teman-teman guru, ini kenapa? Ini murid kita kok sudah mencintai ML. Ini kerjaan orang suami istri. Saya enggak punya persepsi apa yang lain selain itu. Akhirnya salah satu guru, ML itu lain hubungan suami istri, bukan. ML yang dimaksud itu Mobile Legend. Jadi rupanya itu grupnya anak-anak suka main Mobile Legend. Kok nomor saya ditambahkan ke grup itu. Sama-sama ML ya, pecinta ML, cuma persepsi yang kita inginkan, yang kita kehendaki dengan konteksnya itu berbeda. Nah, langkah pertama talakian fikrian itu fahami teksnya, maknanya, apa yang kita dengar maupun kita lihat secara objektif. Kuncinya di situ pertama. Kemudian yang kedua, harus memahami fakta tentang makna itu. Di sini dikatakan wa ayudrika fi nafsil waqti wa qi'a hadzal ma'ani. Jadi ada ide, ada konsep, ada pemahaman sudah kita pahami. Yang kedua, kaitkan dengan realitas. Faktanya bagaimana?
yang fakta itu bisa terbayang, terwujud di dalam benak orang yang memahami itu. Kalau faktanya memang fakta yang gak bisa dibayangkan, gak bisa jadi talakian fikrian ini. Fakta yang khayali, ya, gak bisa. Sehingga kalau misalnya kita ngajari matematik, ya, ada konsep lingkaran misalnya. Maka lingkaran itu misalnya ada kelilingnya, hafal aja anak-anak itu keliling lingkaran sama dengan 2 kali pi kali jari-jari. Hafal. Tapi apakah itu dia poin kedua, paham enggak fakta keliling itu apa? Kalau dia paham, tandanya dia suruh menghitung berapa itu. Apa misalnya roda itu panjangnya dari satu titik ke ujung titik lainnya berapa? Dia akan bisa menghitung. Karena dia paham realitas yang dimaksud dengan keliling lingkaran. Tetapi ketika dia cuma paham ngitungnya, bisa jadi dia ngitung bisa. Dikasih lingkaran jari-jarinya 7 cm. Pi-nya misalnya 3,14. Berapa keliling? Dia bisa menjawab. Tapi dia nggak paham faktanya. Ketika poin kedua ini luput dari perhatian seorang guru. Konsep apapun ini penting di sini ya. Kita ngajari qada-qadar. Yang paling rumit kadang-kadang itu. Karena apa? Yang pertama di sini tadi nggak selesai di pertamanya. Kata qada-qadar itu yang dimaksud itu apa realitasnya itu? Apakah makna bahasa? Apakah makna yang dibawa oleh nas-nas syariat? Ataukah makna yang lain? Nah, yang dibahas di saksiyah itu kan ini pembukaan untuk membahas itu. Bahwasanya qada-qadar yang dibahas itu adalah tema pembahasan dari para mutakallimin, yang itu bukan makna nas, bukan juga makna syar'inya. Kalau makna bahasa dan makna syar'i sudah selesai, enggak perlu banyak pembahasan. Poin pertama ini kadang gagal. Poin pertama ini sudah bisa, poin kedua faktanya. Baru poin kedua ini selesai, itu belum tentu bisa dikatakan talakian fikrian. Harus ada yang ketiga ini, dia ada informasi dan sebagainya, itu dia kaitkan. Dikaitkan dengan fakta atau hal kedua ini tadi. Jadi mengaitkan informasi dengan fakta. Nah, yang namanya fikrian berfikir itu kan begitu. Ada realitas, ada informasi dikaitkan, dihubungkan untuk menghukumi fakta itu bagaimana sesuai dengan informasi yang sudah diberikan. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini sebetulnya kerjaan guru itu yang berat. Supaya siswa itu betul-betul tergambar realitasnya, paham maknanya. Dan bisa meraitakan. Kalau enggak itu sekedar hafal, mendengar, hafal, nanti ada masalah baru enggak ngerti dia. Saya dulu punya ada teman, sudah wafat, belajar analisis real, teorinya dia tulis, rumusnya dia tulis. Setelah ditulis, dibuang. Saya tanya, untuk apa itu? Untuk mengingat. Jadi dia hafal teori-teori itu, hafal analisis real. Kalau kuliah ini materi agak momok bagi mahasiswa matematik. Apakah dengan hafal itu dia bisa? Ya, waktu ujian bingung. Waktu ujian enggak bisa jawab. Karena yang diperlukan itu bukan sekedar hafal faktanya, paham konsepnya, tetapi perlu ini loh, mengaitkan antara informasi dengan fakta. Faktanya diubah jadi soal, bisa enggak dia gunakan informasi yang ada. Insya Allah kalau metodenya itu begini, orang itu cerdas. Belajar apapun dia akan mikir. Belajar bahasa Indonesia bisa nambah kecerdasan. Karena yang dilakukan 3 tahapan ini. Tetapi ketika tadi, ini saya tambahkan karena agak luput dari kitabnya, enggak terbahas secara detail, makanya saya tambahkan. Termasuk bisa kita include-kan di tadi yang adanya kontak pandangan dan kontak pendengaran itu harusnya 3 poin ini harus terpenuhi.
Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Ini penjelasan lebih lanjut juga di halaman 212 di kitab yang sama, termasuk juga di sini. Ini contoh dalam pembahasan misalnya qada qadar, maka memahami contoh memahami makna yang dimaksud oleh kalimat, oleh jumlah itu apa, itu dijelaskan di sini. Insyaallah nanti bisa dibaca, dipelajari lebih detail. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan ke pembahasan kitab. Kemarin kita bahas uslub kedua, yakni adanya kontak pendengaran dan penglihatan. Yang pertama kontak pendengaran itu sudah kita bahas tentang cara berbicara. Bagaimana cara berbicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tentang masih cara berbicara, yakni tidak memberat-beratkan. Yang perlu saja. Jangan orang kita kasih pembicaraan yang di luar levelnya. Kalau di dalam perkataan Imam Ali, khatibun nas ala qadri uqulihim. Seru manusia itu sesuai dengan kadar akal mereka. Jadi jangan sampai kita ingin dikesankan intelek, kita menggunakan istilah-istilah yang audiens enggak paham. Semakin yang enggak paham yang mendengarkan, kita merasa semakin hebat. Nah kan, pembicaraan saya enggak ngerti kan. Jangan begitu. Gunakan sesederhana mungkin. Jadi secukupnya. Yang ketiga itu raf'u shaut. Meninggikan suara. Jangan terlalu pelan. Atau mengubah intonasi suara. Kemarin sudah kita contohkan, ini tiga hal ini yang warna merah ini sudah kita bahas. Nah, kita lanjut yang keempat itu adalah istimrarul muallim fi ilqa'i wa adami qat'ihi. Seorang guru itu bagusnya melanjutkan pembicaraannya ketika dia menyampaikan satu materi dan tidak dipotong. Ini penting ya. Walaupun kemarin sebelumnya kita lihat di antara sifat tawadhu'nya Rasul, ketika diinterupsi beliau ya ada kalanya menjawab interupsi itu. Tapi dalam banyak hal beliau tidak langsung menjawab apa yang dipertanyakan sahabat. Nah, ada sebagian para tulab, para siswa itu memotong pembicaraan penjelasan dari guru ketika ada hal yang kabur di dalam penjelasan guru, kadang langsung otomatis bertanya karena nggak jelas itu. Masih menjelaskan. Ini gimana menghadapi seperti itu? Ya ini tergantung sih ya, tergantung nanti konten yang sedang dijelasin seperti apa. Ada kalanya kalau kita lihat dalam sirah itu Rasul memang langsung berikan contoh, Rasul itu tidak menggubris pertanyaan itu, beliau melanjutkan baru setelahnya dijawab. Kenapa demikian? Di sini ada beberapa bahayanya. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan ketika ditanya di tengah penjelasan. Yang pertama itu bisa apa? Kita seolah-olah mengistimewakan satu siswa atau beberapa siswa yang bertanya itu. Sementara yang lain itu sebetulnya tidak perlu dipotong di pertengahan itu, tidak perlu. Jadi seolah-olah kita lebih senang ke siswa tertentu. Ini bagi guru ini perlu hati-hati. Satu aja dilayani, akhirnya ngobrol berdua dengan siswa tersebut. Kemudian yang kedua,
Bisa jadi itu memotong pembicaraan, sebagian dari sebagian sisa pembicaraan itu yang seharusnya itu haknya untuk disambung. Kalau itu hadis atau itu ayat Al-Quran yang tidak tepat pemotongannya, maka ini berarti menjadi hal yang negatif, ya, memotong pembicaraan. Yang ketiga, itu bisa menimbi benak para tulab, bisa ributkan oleh guru misalnya. Ini tiga hal ini yang perlu diperhatikan bagi para santri, para siswa, adabnya jangan suka motong pembicaraan. Yang kedua, guru juga nanti punya apa, nanti perlu dilihat apakah dipenuhi ataukah tidak. Nah, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Ibnu Hibban, ini riwayat Ibnu Hibban ya, dari Abi Hurairah, beliau mengatakan bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsul qauma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan satu kaum, ja'ahu a'rabi, maka datang seorang badui. Ini jangan kita bayangkan baduinya pakai baju hitam bawa tas. Jangan dibayangkan gitu, pokoknya badui saja. Ini kadang persepsi itu kan gitu ya, kita dengar satu kalimat langsung di benak kita terbayang, oh yang itu. Enggak. Ini badui Arab ya, bukan badui Indonesia. Langsung dia nanya, motong pembicaraan Nabi, mata sa'ah, kapan kiamat itu datangnya? Famadha sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pembicaraannya. Tidak dijelaskan lagi ngomong apa di hadis ini ya, tapi yang jelas beliau sedang menyampaikan masalah di banyak kaum. Ada yang langsung motong, beliau lanjutkan aja pembicaraannya. Maqala ba'dul qawm sami'a maqala wa kariha maqala. Maka sebagian kaum, sebagian sahabat itu berbicara. Rasul sebetulnya dengar saja tapi enggak senang. Wa qala ba'duhum, sebagian yang lain ngomong, balam yasma'. Rasul itu enggak dengar tadi perkataan orang tadi. Jadi ini akhirnya kan jadi ada mengalihkan perhatian jamaah, mengalihkan perhatian siswa yang lain yang awalnya menyimak serius, jadi terganggu konsentrasinya. Hatta idza qada haditsahu, sampai ketika Rasulullah menyelesaikan pembicaraan beliau. Jadi artinya diselesaikan dululah. Qala, beliau baru berkata, aina sa'ilu anis sa'ah, mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi itu? Qala ha ana dza. Maka Arabi tadi mengatakan, ini saya di sini. Maka Rasulullah katakan, idza dhuyyi'atil amanah, fantadhiris sa'ah. Kalau amanah itu sudah disia-siakan, dihilangkan, enggak ditunaikan, maka tunggulah kiamatnya. Kiamat itu tandanya itu adalah ketika orang enggak amanah lagi. Maka dia bertanya, fama idha'atuha, bagaimana amanah itu bisa disia-siakan, dihilangkan? Kata Nabi, idza ishtaddal amru, atau kata dalam riwayat Bukhari, idza usnidal amru ila ghairi ahli, kalau suatu urusan itu diserahkan kepada orang yang tidak mengerti tentang urusan itu. Orang laptop rusak diserahkan ke bengkel mobil, maka tunggu aja hancurnya laptop tersebut. Fantadilisa, tunggu kiamatnya itu. Tunggu kiamat. Ini kata Rasulullah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Adalah
memotong tadi, memotong pertanyaan hendaknya dihindari, kecuali penting betul. Yang kedua, guru ketika dipotong dia bisa milih. Kalau bagus dilanjutkan, lanjutkan. Nah, di kitab ini yang kemarin kita lihat akhlaknya Nabi ada pernah ditanya, beliau potong pernah juga. Itu yang keempat. Kemudian yang C, as-sukut asna al-ilqa. Ini apa tadi? Yang keberapa ini? Sa, alif, ba. Ini C, ini D nih harusnya. Pokoknya inilah penomorannya. As-sukutu asna al-ilqa. Diam sejenak saat menyampaikan materi. Ini penting juga. Dikatakan oleh musannif, diam sejenak ketika mu'alim atau guru memberikan penjelasan itu punya faedah. Di antaranya itu adalah menarik perhatian tulab, supaya siswanya tertarik perhatiannya. Misalnya dia, gurunya berbicara dalam satu tema, kemudian tiba-tiba berhenti. Maka berhentinya guru tadi, itu akan membuat perhatian kembali muncul dari siswa. Ini kalau siswanya ini ya, siswanya orang yang punya adab. Kalau nggak punya adab itu kadang berbicara sendiri. Bicara sendiri, guru berhenti, dia tetap berbicara. Ini di luar konteks pembahasan kita. Tapi siswa yang punya alaskan tiba-tiba berhenti, itu pasti perhatian fungsi berhenti sejenak. Kemudian yang kedua, itu memberikan kesempatan. Kata orang Jawa, unjal ambekan. Apa, menghela nafas. Kesempatan guru untuk bernafas. Dan sejenak beristirahat. Kalau berbicara terus, ya kan kadang capek juga. Apalagi puasa. Maka perlu istirahat sebentar. Bisa tarik nafas. Kemudian yang ketiga itu memberikan kepada mu'alim kesempatan untuk menata pemikirannya. Jadi kadang kan diam itu merenung, ini kira-kira apa yang lebih tepat. Jadi ini banyak faedahnya. Diam sejenak. Atau kalau laptopnya rusak, diamnya bukan sejenak, lama ini memperbaiki laptop ya. Mau nampilkan PowerPoint bingung, kalau itu enggak masuk pembahasan kita ini. Nah, ini contohnya dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan juga Sahih Bukhari. Kalau ditulis Ibnu Hibban dulu baru Sahih Bukhari, artinya riwayat ini itu adanya di Sahih Ibnu Hibban. Cuma di riwayat Bukhari ada redaksinya lain. Begitu. Saya perhatikan begitu. Ini dari Abu Bakrah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu menjelaskan tentang, kalau pelajaran sekarang itu mungkin pelajaran apa ya, tentang ilmu alam atau geografi lah. Menjelaskan tentang bulan itu begini begini begini. Satu tahun itu ada isna asyara syahron. Ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram dan seterusnya itu. Kemudian qala, Rasul mengatakan, ayyu syahrin hadza. Sekarang ini bulan apa? Jadi bertanya ke sahabat. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka kami katakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu sekarang ini bulan apa. Qala fasakata. Maka sahabat berkata, fasakata. Maka Rasul diam. Rasul diam. Jadi hadisnya ini nanti banyak ya. Cuma sebetulnya poinnya itu di sini saya ingin katakan
musannif itu mengambil ini loh, fasakata. Rasulullah itu diam dulu. Hatta zananna annahu sayusamihi bighairi ismi. Hingga kami itu mengira bahwasanya Rasul itu akan memberi nama bulan ini dengan nama yang lain. Jadi kalau sekedar ini bulan apa, itu kan harusnya sahabat sampai jawab Allah dan Rasulnya lebih tahu itu gambaran sahabat nanti mau diubah namanya ini. Makanya mereka tidak menjawab, oh ini bulan Dzulhijjah misalnya. Tidak. Tapi beliau sahabat berpikir ini mau diganti namanya. Makanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu jawabannya. Dan ketika dijawab Allah dan Rasulnya lebih tahu, ternyata Rasul diam. Semakin dugaannya semakin kuat. Oh ini bulannya mau diganti. Tolak. Maka Rasul kemudian berkata, alaysa Dzulhijjah. Bukankah sekarang ini bulan Dzulhijjah? Maka kami katakan, na'am, ya wahai Rasulullah. Artinya ketika ditanya ini sebetulnya sahabat itu tahu saja ini Dzulhijjah, cuma tadi tidak menjawab karena khawatir Rasul mau mengganti. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini adabnya sahabat juga ya. Adabnya sahabat. Dan juga Rasulullah ketika memang apa bisa ada kesempatan berpikir untuk melanjutkan atau menjawab sebuah pertanyaan. Kemudian yang kedua itu adalah ittisalul basori, kontak pandangan, kontak penglihatan. Tadi kan yang kita bahas itu kontak pendengaran dan penglihatan. Nah, yang kontak pendengaran tadi sudah kita bahas sampai pembahasan tadi diam tadi sampai itu. Nah, ini kontak penglihatan. Di antaranya adalah idamatul ittisalin nadhari bainal muallim wal muta'allim. Apa istilahnya itu kontinuitas kontak pandangan antara guru dengan murid. Karena pandangan mata ini penting. Coba kalau kita berbicara saja yang kemarin kita katakan Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau kita ngomong dengan orang, orang enggak melihat kita, maka itu dikatakan dia itu tidak memperhatikan kita. Tidak diam ya. Dikatakan Imam Sufyan enggak diam. Dan ini jadi perlu perhatian kita. Dilihati murid itu. Kalau perlu ditatap. Ketika bicara mata ketemu mata, wajah menatap wajah itu kan akan lebih komunikatif. Makanya ini di Zoom itu juga begitu. Kita kalau ngomong melihat tulisan aja, berbeda rasanya dengan kita melihat kamera. Walaupun kadang ya, kebiasaan kita ini, kadang nggak sadar, saya lebih kadang kalau ini nggak melihat kamera ke gambarnya Mas Firman di laptop. Jadi kesini arahnya, harusnya kesana. Ini penting. Perlu diperhatikan di antara uslub dalam mengajar. Karena lain rasanya, kita dilihat dengan tidak. Kecuali nanti ketika mengajar ke lain jenis yang wajahnya cantik-cantik, kita masih muda, maka ya ditahanlah pandangan itu. Ini ada riwayat dari Jabir bin Abdullah. Ja'a rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa. Seorang lelaki datang sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang berkhutbah. Yaumal Jumu'ah, pada hari Jumat. Faqala, maka Rasul katakan, as-sallaita ya fulan. Apakah engkau sudah sholat, wahai fulan? Qala la. Belum. Ya, ini sholat tahiyatul masjid atau nanti ada apa namanya? Apa sholat tahiyatul masjid ini ya, yang dua rakaat itu ya. Qala, maka Rasul katakan, qum farka',
maka berdiri dan rukuklah, maksudnya sholatlah. Apa yang bisa kita tarik dari perhatian ini? Rasul jadi khotib, tapi beliau itu berarti pandangannya ke jamaah, bukan memandang teks khutbah, karena Rasul gak dapet teks khutbahnya, gak baca beliau. Jadi pandangan ke jamaah. Dan beliau perhatian kepada jamaah. Kalau orang tidak perhatian, gak tahu itu. Ada jamaah hilang, atau jamaah datang, dia gak perhatian. Tapi Rasul itu ngerti ya, ada orang datang, mau langsung duduk, disuruh berdiri sholat dulu, sholat tahiyatul masjid. Ini jarang ya, ada khotib ngomong begitu waktu Jumatan. Jarang, nanti bisa ribut jamaah, lu khotib kok ngomong. Memang tugasnya khotib itu ngomong. Kemudian yang kedua, istikhdamu ta'abiril wajhi. Mempergunakan ekspresi wajah. Jadi penting ekspresi wajah itu, bahkan kadang lebih penting daripada pujian atau celaan. Jadi ada dikasih senyum atau dikasih apa wajah yang cemberut, itu akan lebih terasa ya. Terasa daripada ahsanta, engkau bagus, good, tapi ekspresi wajahnya ekspresi enggak senang atau muram. Itu lebih baik tersenyum, dikasih senyum anak-anak. Jadi terasa di situ. Ini penting. Diriwayatkan dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat nukhamatan fil qiblah. Nukhamah itu dahak. Di arah kiblat, yakni di dinding masjid di bagian ke arah kiblat ada dahak di situ. Fasyaqqa dzalika alaih. Maka hal itu membuat Rasulullah bersedih. Jadi berat hati beliau. Hatta ru'iya fi wajhi. Hingga itu terlihat ketidaksenangan Rasul itu pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Anas memperhatikan Rasul enggak ngomong marah enggak, tapi dari wajahnya kelihatan. Faqama fahakkahu biyadi. Beliau kemudian berdiri dan kemudian mengorek dahak yang ada di bagian dinding arah kiblat itu dengan tangan beliau. Kemudian beliau katakan, inna ahadakum idza qama fi sholati. Sesungguhnya salah seorang dari kalian kalau sedang berdiri dalam sholatnya, fa innahu yunaji rabbahu, munajat kepada Tuhannya. Au inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Atau Tuhannya itu ada di antara dia dengan kiblat. Seolah-olah menghadap begitu. Fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatih. Maka janganlah sekali-kali salah seorang kalian itu meludah ke arah kiblat. Jadi kalau sholat enggak bisa lagi menahan dahak atau apa di mulut ya, maka jangan diludahkan ke arah kiblat. Walakin an yasari, tapi hendaklah diludahkan ke sebelah kiri. Au tahta qadamai, atau di bawah kakinya. Ini jangan kita pahami juga kondisi masjidnya seperti sekarang terus kita amalkan, bisa jadi perkelahian. Loh, kok saya diludahin sebelah kirinya? Makanya tadi memahami hadis lihati makna yang dikandung. Di sana saat itu masjidnya masih dalam apa kondisi enggak berkeramik ya, masjidnya pasir sehingga ketika ada yang kencing disimbur saja pakai air. Kalau sekarang masjid pakai keramik, ada yang kencing disimbur pakai air, najisnya kemana-mana itu. Apa yang bisa kita tarik pelajaran dari sini? Rasul itu kondisi senang, kondisi sedih itu ditampakkan di dalam wajah beliau. Nanti ada riwayat yang lain bagaimana Rasul tersenyum senang ketika para sahabat itu memberikan apa infak untuk perang Tabuk.
Nah, itu tidak kita tampilkan, bisa dibaca sendiri di kitabnya. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, mungkin sampai sini dulu untuk poin ketiga, ini uslub ketiga kita bahas di pertemuan mendatang. Saya kembalikan ke Mas Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Muhammad Taufik Musa yang telah menyampaikan materi di sore hari ini. Ya alhamdulillah ya, dari pembahasan tadi terkait dengan talakian fikrian, di mana saya jelaskan bahwa memang ada perbedaan antara istilahnya metode pendidikan yang sekarang ini mungkin kebanyakan karena dalam situasi ini online dengan metode yang offline. Nah, offline itu termasuk yang disebut, saya katakan talakian fikrian saja, karena kita kan bertemu langsung, bertatap muka dengan guru kita, teman kita. Lalu tadi dijelaskan bagaimana juga memahami makna kalimat atau dalam bahasa Arab jumlah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh kalimat tersebut. Ya, jadi beberapa poin dari penjelasan oleh guru kita. Baik sahabat peradaban Islam ini yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masih ada waktu, barangkali ada sahabat peradaban Islam ini yang ingin bertanya di sore hari ini, kami persilakan. Kalau tadi saya coba cek di channel YouTube peradaban Islam ini, alhamdulillah dari Aceh, kemudian dari Jawa, Sumatera, kemudian beranjak ke Kalimantan, ya, kemudian yang lainnya pada hadir pada sore hari ini menyimak, namun belum ada pertanyaan yang masuk sekali, ya. Dan di ruang Zoom pun sepertinya belum ada yang ada satu pertanyaan Ustaz dari Bapak Jamal, okay. Ya, beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mengkondisikan siswa yang tidak memperhatikan atau ngantuk saat belajar? Nah, jadi bagaimana agar guru itu kemudian bisa mengkondisikan siswa-siswanya saat belajar ya tidak ngantuk. Mungkin kalau tadi dijelaskan sama Ustaz, bagaimana key person ya, jadi tatapan muka itu mungkin kan salah satu yang dijelaskan di dalam kitab. Nah, ya termasuk Al-Fakir nih, jadi ketika misalkan kita ngobrol sama orang, ya, terkadang agak sulit untuk menatap muka gitu. Mungkin karena, ya, grogi gitu. Tapi kalau kita berbicara sama orang, tanpa melihat pandangannya gitu ya. Kalau ini kan online tadi ya. Kita bisa, tapi ketika bicara dengan orang harus menatap muka langsung itu kadang suka agak minder nih, bagaimana juga Ustaz? Mungkin sekaligus pertanyaan yang tadi. Kepada Ustaz. Nggih. Yang pertama mengatasi siswa ngantuk ya. Pertama selesaikan ya sumbernya. Sumbernya di mana ngantuknya itu ngantuk biologis atau ngantuk psikologis. Kalau ngantuk biologis memang dasarnya jam tidur atau fisiknya lemah atau dia kurang tidur, memang ya biologis, secara biologis ngantuk. Kalau nggak tertahan ya suruh tidur aja sudah. Kalau sekolahnya memang mengizinkan gitu, cuma nanti kalau kamu tidur ini tugasnya ini loh, bisa begitu. Sama sebetulnya dengan mengatasi diri kita sendiri kalau ngantuk seperti apa. Itu terapkanlah kepada murid. Kalau kita sedang ngantuk, apa yang kita lakukan? Ngopi misalnya. Ya sudah, kasih murid kopi. Kalau nggak menyelesaikan masalah, cari solusi yang lain. Seperti pernah saya ceritakan dulu, saya pernah ngajar di pondok dulu tahun 1996 saya ngajar di pondok. Kok pada lesu? Adabnya baik aja. Baik, karena enggak ribut. Cuma ada yang ngantuk sekali. Saya tanya kenapa? Tadi malam pas kena giliran jaga malam. Ya pantas aja, enggak kecil, enggak besar. Kalau dia kurang tidur, ya ngantuk. Maka dalam kondisi itu, jangan dipaksakan. Kalau kita sholat saja ketika ngantuk sekali, kan enggak disunahkan sholat. Hilangkan dulu rasa ngantuknya. Seperti itu yang harus kita lakukan.
Semenarik apapun kalau ngantuk ya nggak bisa. Kalau penyebabnya adalah memang itu secara biologis. Yang kedua itu bisa aja secara tadi psikologis karena nggak menarik atau dia perhatiannya ke yang lain atau nggak senang. Maka itu bisa disiasati yang senangnya dia apa. Tapi tidak semua yang dia senangi bisa guru turutin. Nah, makanya bisa kita ubah suasana psikologisnya itu dengan motivasi, dengan semangat, dengan mengajak mikir. Tapi ya seperti itu, kadang jangankan siswa ya, pengajian orang dewasa aja kan kadang ngantuk ya, sudah kita suruh wudu, sudah duduk lagi ngantuk lagi. Nah, obat paling mujarab kayaknya suruh baca doa kifaratul majelis. Begitu selesai halaqah, baca doa kifaratul majelis, kok segar ya, enggak ngantuk lagi. Rupanya kalau ngantuk suruh baca aja doa kifaratul majelis mungkin selesai. Atau suruh yang lain apa ya. Saya sendiri enggak punya solusi untuk orang yang memang ngantuknya itu karena hal tersebut. Saya sendiri pernah ngantuk itu bisa jadi karena ini kurang gizi, bisa juga kurang gizi. Pernah suatu ketika ini kondisi masih bujangan dulu ya, anak kos, kondisi keuangan sudah nipis, nggak ada yang dimakan, sangat sedikit, kurang makan. Dasar ngantuk sekali, ngantuk. Ya, pagi makan mie satu bungkus, siang makan mie satu bungkus, malam makan mie satu bungkus, bayangkan. Ketika pengajian sudah malam itu, bangun-bangun sudah selesai. Nah, pernah mengalami begitu. Jadi bisa jadi kurang gizi itu bikin ngantuk bisa juga. Energi untuk mikir nggak ada. Yang kedua bisa juga ruangan ya. Ngantuk itu kan bisa jadi kurang oksigen. Kurang oksigen otak nggak bisa berfungsi secara normal. Sehingga coba itu tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan lagi, diolah nafas itu. Sehingga kebutuhan suplai oksigen ke otak itu tercukupin. Nah, hal-hal itu dicarilah penyebabnya. Kalau karena kurang gizi tadi nggak bisa di... motivasi apa, fisiknya nggak bisa konsentrasi dia. Nah, itu perlu diagnosa. Diagnosanya apa, kasih solusi sesuai dengan hasil diagnosa ngantuk itu. Cuma kalau ke dokter nggak ada ya, dokter spesialis ngantuk, nggak ada. Kadang sudah dikasih tidur, masih aja hawanya ngantuk terus. Kalau hawa seperti itu, kita kan merasakan sendiri ya kalau usia sudah tua ini. Bisa aja dicari aktivitas fisik yang mengeluarkan keringat. Insya Allah segar lagi. Anak-anak begitu suruh main bola, suruh main bola segar lagi, hilang ngantuknya. Nah, setelah nendang-nendang bola berapa kali suruh belajar lagi. Kesenangannya apa? Suruh di situ. Nah, ini tergantung ya bagaimana guru melihat problemnya tadi. Saya rasa begitu. Terus yang kedua tadi terkait apa tadi ya? Yang dari sampean tadi? Ini dan bagaimana ketika kita berbicara pada siapapun, apalagi seorang guru tentunya ya. Oh iya, mengatur pandangan mata itu ya? Ya kadang ketika mata itu kan kalau kita lihat bisa menggambarkan suasana hati juga ya. Mata sayu, orang berdusta itu kadang nggak berani melihat mata itu. Kita ajak ngomong, kecuali memang sudah mahir betul. Tatap betul-betul, ngomong ini benar atau enggak, kadang kalau orangnya nggak pintar bersandiwara, ketahuan aja dari tatapan matanya itu. Nggak berani gitu. Saya rasa begitu, Ustaz. Dan itu bisa dilatih, saya rasa. Kadang kayak saya ini, kenapa bisa melihat ke kamera, kadang enggak juga. Kadang ini, kalau kamera itu kan enggak ada gambar apa-apanya ya, kalau pakai laptop.
kalau kita lihat pakai HP itu kan dulu kajian pakai HP lebih banyak fokus ke kamera karena gambarnya ada di kamera, di HP. Kalau pakai webcam, maka kita kadang lebih banyak melihat ke layar monitor laptop, sehingga pandangan begini jadinya. Nah, saya tadi ketika membahas materi ini, kepikiran juga bagaimana triknya supaya saya bisa melihat ke kamera. Akhirnya di kamera ini saya pasangi cermin di atasnya ini. Jadi melihat gambar di situ. Salah satu trik juga supaya kita kan kadang enggak sadar melihat berbicara dengan sampean, melihat gambar sampean di layar monitor. Tapi kalau kita pasangi cermin di dekat monitor apa dekat kamera, ya kita bisa melihat, oh kita melihat gambar di situ di cermin itu. Itu salah satu trik kalau online. Nah, kalau offline ya enggak bisa tidak, memang ya harus kita ingat betul kita itu mengajari manusia, bukan melihat ke atas ngajari cicak atau melihat ke bawah ngajarin semut, itu bukan. Kita sedang berbicara dengan manusia dan uslubnya Rasulullah itu memang menghadap ke audiens. Jadi diniatkan saja, di kuat-kuatkanlah hati itu untuk melihat mereka dengan motivasi, oh ini mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara begitu Ustaz Firman. Yeah. Hey, alhamdulillah. Ustaz, ini cuaca di kita studio hujan lebat dan petir menggelegar ya. Ini sebenarnya pertanyaan masih banyak Ustaz. Ada dua pertanyaan di YouTube dan di YouTube. Tapi kalau dijawab khawatir ini. Seringkali kalau hujan petir itu mati listrik. Kita jadikan PR untuk pekan depan dijawab gimana Ustaz? Boleh, boleh. Nanti dikirim di WA aja ya. Atau masih ada di YouTube ya. Nanti dilanjut di minggu depan insyaallah. Insyaallah mungkin yang di Zoom juga nanti insyaallah operator di studio akan mengcapture, sehingga nanti pertanyaannya insyaallah akan kita jawab di pekan depan bersama guru kita Ustaz. Ya soalnya hujannya Bogor itu kadang telepon gini bisa mati itu kesamber. Ya begitulah Ustaz. Ini suara ngaji sama. Baik. Syukur kasihan jazakumullah khair kepada guru kita Ustaz Muhammad Taufik Musa yang telah menjelaskan bagaimana kelakian fikriyah itu bagaimana contoh Rasulullah SAW mengajarkan kepada para katakanlah orang-orang dalam belajar mengajar pandangan kita kepada guru kita lalu bagaimana guru terhadap murid sebagainya, insya Allah akan menjadikan ilmu bagi kita, akan menjadikan tambahan pengetahuan bagi kita agar kita sebagai orang tua ataupun mungkin sahabat berlebih selama ini ada yang sebagai pengajar bisa lebih baik, karena memang yang kita hadapi dari kata guru kita Ustaz Muhammad Taufik Musa bukan benda, bukan barang yang tidak hidup, tapi manusia. Dan itu memang apa kita rasakan ketika kita ngobrol, ketika kita, apalagi kalau sekarang ngobrol pakai HP ya, kadang-kadang ngobrol kemana, kita mata ke HP itu lebih tidak adab ya. Insya Allah mudah-mudahan kita kemudian bisa mengambil ibrah daripada apa yang terjadi dulu kita. Terima kasih Ustaz Muhammad Taufik Musa atas waktu dan ilmunya berbagi di sore hari ini. Insya Allah nanti pertanyaan yang belum dijawab oleh guru kita akan dijawab di pekan depan di dalam kajian bukit yang sama. Baik sahabat peradaban Islam ID dimanapun berada yang telah bergabung bersama kami di ruang Zoom maupun channel YouTube peradaban Islam ID, alhamdulillah terima kasih atas segala partisipasinya yang terus setia menemani kami di sini dari setiap harinya, baik mulai hari Ahad sampai dengan hari Sabtu, yang mudah-mudahan terus menambah ukhuwah kita, kebersamaan kita, dan juga menambah ilmu ya yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Jangan lupa untuk sampaikan informasi kajian peradaban Islam ini ke sahabat, keluarga, dan rekan-rekan Anda agar kita semua bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat. Khairunnas, baik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi selainnya. Kita tutup dengan majelis hamdalah, istighfar, dan paparatul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Al-Fakir, Firman Syah Abu Zaki, mewakili kru
sahabat peradaban Islam ID semua. Untuk pamit, mohon maaf segala silapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkibarlah haluan bendera putih warisan Rasulullah, lambang persatuan seluruh umat Islam dalam naungan khilafah. Berkibarlah araya panji hitam perjuangan Rasulullah, tentarkan musuh gelorakan jihad.